Baik, kembali ini Teralaraga. Masih dalam rangkaian silaturahmi Burger FC, game ketiga akan segera kita saksikan dan kita nikmati bersama. Coffee Break FC A berhadapan dengan Burger B. Ya, kedua tim sudah berada di lapangan, kita saksikan. Wasit Angga sudah memulai meniupkan peluit pertanda pertandingan sudah dimulai, kita saksikan. Kawan-kawan dari Burger B yang kali ini menggunakan jersey warna hitam hijau, ya, sangat kontras sekali dengan jersey yang digunakan oleh kawan-kawan dari Cafe Break. Dan kita saksikan juga Akbar Cinta berada di antara kawan-kawan dari Cafe Break, ya, untuk juga ikut menjadi salah satu punggawa dari Cafe Break FC. Ya, serangan pertama kita saksikan, ada Bimo di sana dari Burger. Masih berpunggung 11 kali ini, Bimo lepas kali ini. Oh, keluar dari sarangnya Reza tadi, penjaga gawang dari Cafe Break. Masih kita saksikan Jai tadi, melebar Jai. Ada berpunggung 11 tadi. Yo, Ivan tadi, ya, mencoba mengejar bola. Dan sekali lagi pertandingan yang penuh dengan kegembiraan, ya, bisa kita saksikan di game yang ketiga ini, di mana kawan-kawan yang biasanya bermain di lain tim kan bergabung dengan tim yang biasa bersama-sama dalam sebuah event, ya. Seperti Akbar ini kita saksikan kali ini, walaupun berbeda jersey, ya, tetap berada dalam sebuah tim yang ada di Cafe Break, ya. Nomor punggung 00 kita saksikan, ada Dedi di sana. Cafe Break tadi masih melebar Dedi, maksudnya masih Dedi, iya, mencoba menjangkau tadi nomor punggung 98 dari Cafe Break. Angkat bola, ada Bimo ke tengah, Bimo nomor punggung 11 melebar Wahyu. Tapi kali ini Cafe Break mendapat penekan. Yo, Wahyu lagi-lagi. Ya, pelanggaran jelas tadi. Satu situasi yang bisa diperoleh oleh kawan-kawan yang akan mencoba penjaga gawang Ari kali ini, ya, dari Burger FC yang menjadi kiper di game yang ketiga ini, Mitra Olahraga. Kali ini Wai akan mencoba melakukan tendangan langsung. Ada juga masih Ical di sana, ya, dipertahankan di game yang ketiga ini. Juga Toto di sana, ada Eko, iya, Jai, langsung baik sekali tendang dari Jai, namun tidak begitu kencang dan sempat menyusur tanah tadi, ya, dikuasai dengan baik dan sempurna oleh Ari. Kontrol sejenak, ada Dedi kali ini. Dedi masih Dedi arahkan pada Eko, kembali kepada Dedi. Oh, ada nomor punggung 17, Ipung kali ini. Masih Ipung sendiri, Ipung, ada Akbar Cinta. Kontrol dada sejenak tadi, Akbar Cinta. Iya, kembali kita saksikan Wahyu. Cafe Break melakukan upaya serangan kali ini. Masih Wahyu lepas, Wai, bukan offset tadi. Masih ada nomor punggung 12. Iya, mundur. Oh, sayang sekali Wai. Seharusnya bisa langsung eksekusi ke depan tadi, ya, Mitra Olahraga semua. Kembali kali ini. Ada Obin juga di sana, ada Unse, Ipung, Bimo, Jai, Ivan, Acong, ya, dari Burger FC B. Dan nomor punggung 11 kali ini. Sayang sekali tadi Bimo intercept di sana. Cepat sekali nomor punggung 98 dari Cafe Break. Oh, teknik tinggi tadi Unse. Namun sayang terganjal tadi. Bimo membiarkan bola bisa dari berita kepada Dedi. Ada Ipung di sana. Ipung
angkat bola Akbar Cinta. Masih Akbar, kali ini Akbar. Akbar sendiri, gagal Akbar melewati Eko tadi. Akbar kali ini menjadi salah satu additional player begini ya. Ical. Additional player untuk Burger FC. Iya. Kembali Ical dari sektor kanan. Angkat bola ke tengah. Baik sekali ada nomor punggung 98 langsung. Iya. Rafi Brick tadi berusaha hanya melalui kaki Ipung. Burger FC masih Burger. Ada Ipung. Masih Ipung berusaha melewati Dedi. Tidak ada support dari rekannya yang untuk mendekat. Iya, Akbar yang dicari sepertinya ya. Iya, penjaga gawang Reza kembali bisa memetik bola dengan baik. Ada Wahyu kali ini, second line terputus, kita saksikan dari Cafe Break ini. Toto ke tengah, Toto kepada Wahyu. Ical, Toto lagi, sangat lincah pemain satu ini ya, nomor punggung 88 ini, dengan juga salah satu pemain senior dari Cafe Break. Pelanggaran tadi dilakukan. Wow, Ical merangsek masuk. Kali ini bahaya sekali Ical. Ical masih. Iya, sayang sekali. Tadi pergerakan dari Ical mampu dibaca dengan baik oleh Bimo tadi ya. Serangan balik cepat kali ini dari Burger FC. Masih dari sektor kiri. Angkat bola Akbar kali ini mencari Akbar. Iya! Gol dari seorang Akbar Sasika tadi mengawali keunggulan bagi Burger FC di game yang ketiga ini. 1-0 kedudukan sementara tadi. Baik sekali tadi crossing yang begitu baik ya Ivan dan sepertinya tadi berikan crossing kepada Akbar sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Burger FC di game yang ketiga ini. Ya, kita saksikan para jogging mania ya. Ini dia anak muda-muda yang berhasil atau masuk ke track untuk bersama-sama mencari sehat ya. Kembali ke lapangan kali ini Mitra Olahraga. Masih bersama kami menu bola Lampung. Toto kali ini 1-0 kedudukan sementara. Keunggulan melalui kaki Akbar tadi ya. Sebuah kesempatan yang tidak diperoleh Akbar di Burger A tadi. Kali ini membantu rekan-rekannya sebagai additional player di pertandingan game ketiga ini ya. Kembali Cafe Break kali ini masih angkat bola nomor punggung 11 tadi. Akbar lagi-lagi yang dicari. Akbar kali ini teruji kembali Akbar. Ya! Gol! Iya. Apa yang terjadi sepertinya offside. Iya, jelas sekali. Harusnya tidak disentuh bola tadi ya. Sayang sekali karena memang itu bola lepas ya, harusnya tidak disentuh tadi oleh nomor punggung 11 tadi atau oleh Ipung ya, dan gagal dianulir sebagai gol yang kedua. Masih 1-0 kedudukan Mitra Olahraga. Kembali kita saksikan ada Bimo di sana. Masih Bimo nomor punggung 11 Acong. Ipung lagi-lagi masih. Ipung, baik sekali Ipung. Ada Jai. Oh, kali ini Akbar tidak standby di sana. Ivan. Angkat Ivan ke belakang. Iya. Langsung yo keluar dari sarangnya tadi penjaga gawang Reza. Wahyu sedikit menyulitkan bola tadi. Iya, mencoba mengontrol bola. Nomor punggung 98 dari Cafe Break. Wahyu kembali langsung mengarah ke depan. Ipung, Akbar kali ini lagi-lagi. Iya, Akbar. Oh, sudah bisa dibaca dengan baik tadi arah bola dari Akbar ya. Iya,
sedikit fokus kita saksikan ya permainan dari Akbar ini ya. Beberapa kali memperoleh peluang yang sangat baik dan terbukti tadi yang harusnya menjadi gol kedua tadi, namun sekali karena disentuh bola tadi oleh Ipung sehingga dianyulir oleh wasit. Iya, kembali ada nomor punggung 2 Sanjay. Angkat bola Ipung. Menjauh tadi bola dan berada di sebelah kanan gawang dari Reza. Silaturahmi Burger FC masih bersama kami menu bola Lampung. Jangan biarkan menu tanpa cerita. Mari abadikan momen sepak bolamu bersama kami. Baik di stadion, di mini soccer, futsal. Kembali Eko kali ini Burger FC atau Coffee Break ya. Dan nomor punggung 27 direbut tadi oleh Jai. Ya, Akbar kembali berhadapan kali ini dengan Toto. Salah satu back yang cukup handal ya Toto ini ya. Berdisiplin sekali dalam mengawal dan tidak membiarkan pemain-pemain depan lawan untuk bisa masuk ke daerah pertahanan belakangnya ya. Wahyu kali ini lepas Jai. Iya, jelas sekali ditunggu saja oleh wasit tadi ya. Posisi bola yang mengarah pada dua pemain ini. Ya, Ipung baik sekali teknik baik di Ipung tadi. Ada Jai di sana. Bimo. Iya, Bimo. Ancaman yang sedikit tidak membahayakan ya tadi ya. Dedi kali ini mencoba bermain pendek kawan-kawan dari Coffee Break. Iya, melebar. Masih kita saksikan Burger FC. Sayang sekali mentah lagi di kaki dari Dedi. Ada nomor punggung 27 Dedi kembali. Taktis sekali mundur ke belakang kali ini. Angkat bola Eko. Dikontrol dengan baik tadi oleh Obin ya. Pemain nomor punggung 9 yang biasa ditempatkan sebagai striker kini bermain sebagai gelandang bertahan. Iya, kembali nomor punggung 98 dari Coffee Break. Ball pass tadi Rino ya. Lepas tadi Rino yang dimainkan di game yang kedua ini. Iya, sendiri. Lagi-lagi tidak melihat dari posisi dari Alvin yang sudah menunggu di belakang ya. Kesempatan kembali terbuang oleh kawan-kawan dari Coffee Break. 1-0 masih kedudukan sementara. Akbar Cinta tadi memberikan keunggulan sementara bagi timnya, bagi Burger FC, walaupun sebagai additional player sepertinya ini ya. Ical kali ini masih saya nantikan aksi-aksi dari Ical ini ya. Ada Wahyu. Oh, Wahyu gagal. Wahyu Ivan. Ivan sendiri dari sektor kiri. Masih Ivan mencari Akbar juga. Oh, Akbar kali dilepas. Ya, jelas sekali offside tadi. Sudah mendahului arah pemain terakhir belakang dari Coffee Break. Tengah kali ini Wahyu. Ical diblok dengan baik tadi oleh Bimo. Obin lepas tadi hampir saja. Rino. Ivan kali ini berhadapan dengan Rino. Keluar Jai, kita saksikan Jai kontrol. Oh, begitu terburu-buru mengambil keputusan tadi ya seorang Jai ini. Sayang sekali Mitra Olahraga seharusnya sedikit bersabar mengontrol bola, namun langsung saja melakukan first time tadi ya. Nan gola masih lambung tinggi di atas gawang Reza. Masih 1-0 kedudukan bagi kawan-kawan dari Burger FC. 20 menit sudah berjalan pertandingan di game yang ketiga ini. Pertandingan berjalan sangat menarik sekali ya Mitra Olahraga. Juga yang saya sangat salutkan adalah intensitas pelanggaran ya yang begitu sangat kecil dari sampai dengan game ketiga ini. Ini merupakan sebuah kesadaran yang sangat baik. Ical kali ini dari sektor kanan. Ya, merupakan kesadaran yang sangat baik dari kawan-kawan ya, dengan skema event atau pertandingan fun game ya. Betul-betul menjadikan kita sehat secara jiwa dan raga. Angkat bola kali ini atau
nomor punggung 9 San Alvin. Masih Alvin. Alvin angkat bola Alvin tadi. Membentur salah satu pemain belakang dari Burger FC. Ivan kali ini kontrol dengan Ivan. Lebih dekat kali ini kepada Toto. Eko melebar. Eko Ical yang dicari. Masih Ical. Masih ada 3 pertandingan lagi. Ya. Sedikit protes tadi ya. Sedikit terganggu tadi sepertinya Ical. Iya, Wahyu. Ya, bola belum bisa play on tadi sepertinya. Ya, baik sekali. Respect dilakukan. Angkat bola Ical pendek pada nomor punggung 98 tadi, lepas dan bola terlebih lepas sekali ke sektor kiri gawang dari kawan-kawan Burger FC. Ari Obin tadi masih, oh sayang, lepas bola dikuasai Ical kali ini, mundur ke belakang pada Wahyu. Ya, ada Alvin langsung. Oh, ini dia inisiatifnya sangat cemerlang tadi ya dari seorang Jai atau Wai tadi, namun sayang belum juga tepat sasaran Mitra Olahraga. Kembali ke tester Akbar Cinta kali ini. Akbar masih. Wow, ini dia. Oh, sayang sekali Mitra Olahraga. Akbar yang begitu baik instingnya tadi untuk mengarahkan bola langsung ke gawang dan masih melenceng sangat tipis sekali di sebelah kiri gawang dari Reza. Belum ama, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 kedudukan bagi Burger FC. Ya, luar biasa seorang Akbar ini ya. Sedikit bermain agak impresif dan sangat baik ya di pertandingan di game ketiga ini ya, Mitra Olahraga. Di mana Akbar tadi di game-game sebelumnya sangat sulit memperoleh bola. Kali ini intensitas penguasaan bolanya sangat rapat sekali ya. Kembali kita saksikan kali ini Kavi Brik melakukan tekanan, ada Ical di sana. Lepas Ical. Iya. Namun lebih dekat pada Obin yang berhasil mengantisipasi bola dari seorang Ical tadi. Toto lepas bola tadi. Kali ini Ipung kembali dari sektor kanan. Ivan yang dicari atau Akbar. Ivan lagi mencari rekannya yang berada di depan. Sayang sekali terlambat. Ada Ipung di sana. Ivan. Iya. Selesai sudah perjalanan skenario serangan dari kawan-kawan Burger tadi. Kali ini serangan balik cepat. Melebar. Lepas bola tadi, maksudnya kepada Ical. Keluar kali ini bola. Iya, masih 1-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga ya di pertandingan di game yang ketiga ini. Dan sudah memasuki menit ke-25 sepertinya ini ya. Dari 6 rangkaian pertandingan yang direncanakan oleh kawan-kawan dari Burger FC. Burger FC yang berdiri di tahun 2018 ya, merupakan salah satu komunitas sepak bola yang juga beranggotakan membernya sangat ya banyak ya, atau ramai di sini. Mereka juga sering melakukan event-event atau kompetisi atau trofeo atau skema-skema event yang lain di Bandar Lampung ini. Kembali kita saksikan. Sayang sekali tadi bola keluar. Ya, cuaca sudah semakin panas ya. Walaupun masih di pukul 8 lewat 25 menit. Inilah yang terjadi sekarang Mitra Olahraga ya. Cuaca begitu panas dan sampai sekarang pun belum juga turun hujan di Kota Bandar Lampung dan juga di provinsi-provinsi lain di Indonesia ya. Kita harapkan dalam waktu dekat bisa turun hujan sehingga lapangan sepak bola di Bandar Lampung ini akan hijau ya. Kembali ke lapangan kali ini. Angkat bolanya, intercept dengan baik tadi oleh Obin. Gagal kembali. Satu rekayasa serangan. Ivan ke tengah bola. Ada Ipung di sana. Ipung kali ini lepas. Iya, sayang sekali. Kembali dari Kavi Brik. Dedi bernomor punggungan 00. Ada nomor punggung 17. Wai, baik sekali Wai. Melepas tadi, masih ada dalam kawalan Unse ya. Unse. Ya, Wai.
masih Y tertinggal 1-0 sementara. Kita saksikan kawan-kawan dari Cafe Break ini. Lepas Ubin, dibuang saja kali ini. Unse, kali ini Unse. Iya, ke tengah bola. Wolf, oh sayang sekali. Bola yang begitu cepat tadi ya. Dan Bambang bagus tadi niatnya, maksudnya Bimo tadi mengarahkan langsung kepada Ipung ya, namun begitu derasnya bola sehingga justru keluar dari lapangan. Eko kali ini masih ada Toto, angkat bola Toto. Wai yang dicari. Jai kali ini angkat Jai. Akbar, ya Akbar lepas, kita saksikan masih Akbar sendiri. Iya, Ivan kali ini jauh sekali menyebut bola. Wow, tendangan keras tadi dan roket dari seorang Ivan tadi, namun masih lenceng di sebelah kanan gawang dari Reza. 1-0 masih kedudukan sementara, belum berubah Mitra Olahraga di game yang ketiga ini. Masih dalam rangkaian silaturahmi Burger FC di hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Ada Bimo tadi, Akbar Cinta, baik sekali. Oh, terganjal tadi dan jelas sekali lari dari Acong sebentar nomor punggung 11 tadi ya, dihentikan tadi oleh nomor punggung 27 dari Cafe Break sehingga menghasilkan tendangan bebas ya, cukup jauh ini ya, sekitar 18 meter ini. Sepertinya Ipung yang menghadapi bola. Ipung langsung, iya. Penempatan bola yang begitu belum sempurna dari Ipung tadi ya. Lagi-lagi kembali terbuang peluang melalui situasi bola mati. Ya, kita saksikan kawan-kawan dari ketiga tim masih cukup bersemangat ya. Setelah ini nanti ada pertandingan antara Mitsuji berhadapan dengan Burger A ya. Herman dan kawan-kawan akan kembali memainkan permainan kedua. Kali ini Ubin. Eko masih cukup rapi ya. Dan sangat berdisiplin pemain-pemain dari Cafe Break ini. Terutama para pemain belakangnya. Untuk bisa memberikan kesempatan kepada pemain-pemain dari Burger. Untuk masuk ke daerah pertahanan belakangnya. Sementara di sana ada Akbar, ada Ivan sudah mengancam. Toto lagi-lagi arahkan tadi bola. Maksudnya kepada Alvin. Ya, Ivan. Masih Ivan. Ivan sendiri. Akbar lagi-lagi. Kesempatan terbuka tadi. Dipepet habis tadi. Tidak memberikan kesempatan sama sekali tadi. Oleh Rino sepertinya. Ya, ke tengah bola kali ini. Cafe Break masih. Toto lagi-lagi lepas tadi maksudnya kepada Ical. Wahyu datang membantu. Iya, Eko melebar kepada Wahyu. Oh, sayang sekali tadi. Sedikit bola liar tadi ya. Maksudnya jelas tadi kepada Wahyu, namun masih cukup kencang bola tadi ya, Mitra Olahraga. Kembali lemparan ke dalam kali ini. Unse. Bek kanan yang dipercayakan untuk menjaga para wing kiri dari Cafe Break. Wahyu, lepas Wahyu. Ada Alvin, Alvin sendiri, Alvin kali ini. Oh, terjatuh tadi dan pelanggaran dilakukan oleh penjaga gawang dari Burger ini, Ari. Ya, kartu kuning sepertinya nih ya. Iya kan? Jelas sekali. Wasit memberikan kartu kuning. Ini kartu kuning kedua yang terjadi di kesempatan pertandingan di game atau di event pagi hari ini ya. Karena memang tadi keluar dari sarangnya dan menghasilkan sebuah peluang tadi ya dari Alvin, namun dijatuhkan tadi. Kali ini kembali situasi bola mati diperoleh melalui kaki oleh Wai. Lagi-lagi Wai membuang kembali sebuah peluang yang diberikan oleh kawan-kawan dari Cafe Break ya. Kembali Burger FC
mencoba build up tadi dari bawah, bangun serangan. Ada Ipung di sana. Masih Ipung. Gagal tadi. Bimo. Nomor punggung 11 kali ini, Acong. Angkat bolanya, Ipung. Iya, kita saksikan juga lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Kavi Brik. Ada Jad Ginting masuk, kita saksikan. Lebar. Oh. Kencang bola yang sedikit liar tadi ya, Mitra Olahraga. Pertandingan sudah memasuki menit-menit akhir di game yang ketiga ini. Dan masih ada 3 game lagi yang dimainkan pada kesempatan Sabtu hari ini. 1-0 masih kedudukan sementara. Akbar Cinta masih tadi memberikan keunggulan sementara bagi kawan-kawannya dari Burger FC. Dan sampai saat ini belum juga tercetak gol balasan atau gol tambahan bagi kawan-kawan dari kedua tim. Ke tengah kali ini Bimo. Ada Obin. Masih Obin. Ivan. Ada nomor punggung 11 Acong. Melebar kepada Ipung. Akbar. Ya, dua pemain sudah menunggu di sana. Langsung. Wow. Tidak melihat posisi Akbar tadi ya, yang seharusnya bisa juga menjadi alternatif memberikan bola. Karena memang tadi sudah terjaga ketat oleh Dat Ginting. Lemparan ke dalam saja. Ada Pangestio di sana. Bek kanan yang kembali dipercayakan di game ini. Toto tadi lepas. Tendangan sedan. Kita saksikan masih bola berkutat atau masih berada di pertahanan belakang dari Kavi Brik. 1-0 masih. Apabila ini berakhir dengan skor akhir, maka ini merupakan salah satu-satunya tim yang memperoleh kemenangan ya dari 3 game yang sudah berjalan tadi. Karena di 2 pertandingan tadi, 2 gol yang tadi berjalan dengan skor yang sama ya. Ya, Ical kali ini. Masih Ical. Ical lepas. Mundur ke belakang. Ada Denny. Masih Denny. Oh, lepas bola dari Denny. Pengawalan yang begitu rapat ya terhadap Ical ini diberikan oleh punggawa-punggawa atau pemain-pemain belakang dari Burger ini. Karena memang pemain satu ini ya sangat lincah sekali ya, dan juga pintar menempatkan posisi. Dani lepas tadi. Kembali lemparan ke dalam. Ada Archie. Masih Archie. Lepas bola tadi dari Archie. Serangan balik cepat kali ini. Akbar Cinta yang dicari. Akbar. Akbar maksudnya melewati Eko. Lepas Ipung kali ini. Iya. Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Ipung sendiri. Masuk ke dalam. Masih Ipung. Meninggalkan satu pemain belakang saja dari Kavi Brik. Iya. Ivan. Oh. Umpan seperti apa lagi yang harus diberikan, Mitra Olahraga? Sudah berhadapan dengan penjaga gawang dan sudah terbuka tadi gawang dari Reza. Namun juga masih melambung tinggi. Sayang sekali kesempatan yang disia-siakan begitu saja oleh Ivan tadi, Mitra Olahraga. Belum juga merubah kedudukan, masih tetap 1-0 keunggulan bagi Burger FC. Kesempatan yang langka ya sebetulnya ya, diperoleh oleh seorang pemain depan ya, untuk bisa memanfaatkan umpan yang begitu baik tadi ya. Menit-menit akhir di game ketiga sudah berjalan, tersaksikan. Ical kali ini, Kavi Brik. Ical sendiri. Masih Ical melebar. Iya, wah, lepas dan offset juga tadi. 3 pemain sudah berada dalam posisi yang salah tadi ya, Mitra Olahraga. Kembali kita saksikan. Ada Unsei di sana. Obin kali ini. Namun lebih dekat kepada Pangestio. Dan pertandingan usai sudah, Mitra Olahraga, dengan skor akhir 1-0 keunggulan bagi kawan-kawan dari Burger FC. Dan merupakan tim pertama yang berhasil memenangkan pertandingan dalam event ini. Dari 3 event sudah berjalan, 3 game sudah berjalan tadi.
Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini untuk menyaksikan pertandingan di game yang keempat.